Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Persib Bandung berhasil meraih 3 poin atas Kalteng Putra dengan skor 2-0 pada lanjutan Liga 1 Indonesia 2019 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kondisi ini menjadi modal kepercayaan diri bagi Maung Bandung untuk menghadapi PSIS Semarang minggu depan. Robert Rene Albert merasa puas dengan hasil positif yang ditempuh timnya. Anak asuhnya bisa menampilkan permainan lebih baik, terlebih dengan pola strategi defensif Kalteng Putra yang sulit ditembus. Tim berjuluk Maung Bandung terlihat banyak membuang bola jadi serangan balik, namun di 20 menit babak pertama, setelah itu para pemain tampak nervous. Pada babak kedua, Persib Bandung mulai bangkit bermain lebih rapi. Skuad Maung Bandung menekan lebih cepat untuk meraih 3 poin pada pertandingan ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat dengan didukung ribuan bobotoh Persib Bandung raih poin maksimal. Menurut pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert, pada pertandingan kali ini ada beberapa loss control di bagian menyerang. Hal itu terjadi karena kurangnya penyerang di kubu Maung Bandung. Tidak mainnya Ezekiel sangat berpengaruh terhadap pertandingan ini. Beruntung skuad Maung Bandung memiliki Febri Haryadi yang mempunyai kecepatan untuk mengisi ruang kosong. Pada pertandingan ini Persib hanya memiliki penyerang dengan kecepatan tinggi yaitu Febri Haryadi. Dalam pertandingan tersebut dirinya optimis di laga lanjutan melawan PSIS Semarang bisa meraih poin penuh. That man behind the ball, and nine men behind the ball, so difficult for a team to penetrate. Important that we have patience, not losing balls and giving the opportunity for counter-attacks. First 30 minutes in the first half that was decent. After that we started to get nervous again. That gave Kalteng some opportunities for counter-attacks. Second half started more or less the same, but with some more composure of Persib Bandung. The intention was to penetrate faster, but still too slow in my opinion. Still changed the game, transition defense attack a lot faster. Happy for Fabe, he scored two important goals. And the most important today maybe is not the way we played, but the most important today is the 3 points, because the team was in lead of 3 points. So for that, I say congratulations to the players that worked for it. Sementara itu menanggapi kekalahannya, Gomez de Oliveira mengaku tim telah bekerja maksimal seperti yang dijanjikan. Tetapi sekali lagi tidak cukup untuk mendapatkan poin. Persib Bandung pun memiliki pemain yang sangat berkualitas. Nanti kita ceritakan berapa peluang mungkin kalau orang masuk, mungkin ceritanya bisa beda. Tapi selamat untuk mungkin kehilangan konsentrasi karena keadaan sudah mulai capek. Jadi Persib Bandung bisa tembus, tapi terutama gol kedua kesalahan miskomunikasi antara skor sama kiper itu satu pertandingan seperti itu tidak salah sedikit banyak. Jadi kita salah tadi mereka cetak gol. Kalteng Putra banyak menciptakan beberapa peluang. Dari hasil evaluasi kekalahan ini, para pemain Kalteng Putra kehilangan banyak konsentrasi karena keadaan sudah mulai lelah dan Persib bisa tembus. Apalagi gol kedua akibat kesalahan atau miskomunikasi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.